Pembahasan ini sangat penting, ya. Jadi soal itu yang paling penting adalah dibahas. Nanti kamu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ketika soalnya keluar lagi, kamu bisa ngerjakan. Itu yang namanya belajar. Ngerti maksudnya, Lause? Jadi soalnya dikerjakan, dibahas, dikerjakan lagi, kamu dapat nilai lebih bagus, berarti kamu belajar. Kalau kamu tidak ada kenaikan nilai, berarti kamu itu belajar apa? Itu kamu harus tanya ke dirimu sendiri. Aku kemarin belajar apa? Aku ngapain? Nah, gitu. Waktu lo sempat menjelaskan tuh aku ngapain? Aku itu menyerap ilmu apa? Nah, itu ya. Sekarang dibahas. Jadi pembahasan ini penting. Sebab kalian bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nomor 45. Aku adalah salah satu planet di tata surya. Aku tersusun atas gas dan memiliki kala revolusi terlama. Tempatku paling jauh dari matahari. Pastinya siapa? Neptunus. Neptunus. Neptunus nomor 45. Ada yang salah? Beberapa aku. Salah ini. Leo. Iren, Heaven. Ya, ini. Anna. Oke, banyak yang salah. Udah paling jauh ya. Apakah tidak ada yang tidak hafal? Apakah yang tidak ada yang tidak hafal planet-planet? Hafal kayaknya. Merkurius hafal. Hafal. Bumi, Jusaune. Oke. Harusnya paling jauh sudah tahu dia Neptunus ya. Paling besar Jupiter. Paling panas Merkurius. Merkurius. Mana yang paling dekat? Venus. Venus. Bisa Venus. Apa lanjutannya Venus? Lanjutannya Venus. Apa Venus? Apa Venus? Venus itu yang dijuluki sebagai bintang-bintang kan? Venus apa Venus? Ayo. Apa Venus karakternya? Apa Venus? Ayo, ada yang bilang tadi belum disebutkan soalnya sudah bilang Venus. Apa Venus? Arah rotasinya dari planet putih ke barat, ya. Kalau yang lainnya arah rotasi dari barat ke timur. Yang disebut sebagai bintang fajar siapa? Atau bintang Venus. Venus atau Venus? Venus. Yang disebut sebagai Joko Belek. Gak tahu. Joko Belek. Ya, sama aja dengan bintang fajar itu. Sama saja dengan bintang. Oh. Siapa? Venus. Wah, nanti dibaca lagi itu. Mana? Ini tisunya. Bayangin, sama ini banyak loh. Lanjut, sekarang nomor 46. Salah satu cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Apa ini berarti? Deforestasi. Ini mudah ya, ada yang salah ini. Ada yang salah. Ana. Ya, bentar. Oke. Selanjutnya Luna, bentar ya, Nak. Selanjutnya sekarang kita ke masih ada yang salah ya nomor 47. Salah satu akibat dari perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya ini apa nama lainnya? Rotasi. Rotasi bumi. Iya, rotasi bumi. Berarti ya ini harus bingung. Aku bukan yang A, B, itu pokoknya. Perbedaan A, waktu. Ini revolusi ya. Revolusi. Yang B juga revolusi. Gerak semu tahunan matahari ini juga revolusi. Kalau rotasi yang gerak semu harian. Yep. Ya, matahari. Gerak semu harian matahari. Itu.
Kemudian perbedaan waktu. Ya, perubahan lamanya siang dan malam ini revolusi. Jadi jawabannya 47 yang C. Perbedaan waktu. Masih ingat ini akibatnya rotasi apa aja? Aku jawabannya betul. Matahari. Ini matahari seolah-olah terbit dari barat, ya. Matahari terbit kok dari barat sih? Terbit dari timur. Timur loh, sih, bukan dari barat. Barat. Maaf ya. Kok bisa terbit dari barat? Tenggelam di barat. Nah, oke. Okay. Itu gerak semu harian matahari. Kalau semu gerak semu tahunan matahari itu yang seperti matahari seolah-olah terbit dari timur agak ke tenggara, gitu ya. Timur agak ke timur laut, nah, gitu. Agak miring, gerak semu tahunan. Dari sini ada yang mau ditanya, 47. Tidak ada pelajaran masalah. Kita ini yang barusan yang teman kita pelajari. Lalu PTS-nya kisi-kisinya apa? Nanti akan dikasihkan sama. Gampang, kisi-kisinya PTS kita. Aku udah tahu. Lanjut, nomor 48 nanti dibahas pagi itu. Sekarang fokus membahas. Ya, siap, Lasus. Akibat revolusi bumi itu, akibatnya rotasi keluar, revolusi keluar. Harus 47 benar, 48 harus benar. Ya, ini pelajaran kelas 6. Yang mana ini? Berarti? 47 yang... Ya, terjadinya musim semi di negara Inggris. Harusnya kalian tahu. Ya, kalau yang di 47 itu enggak ada, berarti yang 48 itu ada. Gitu kan? Nomor 49. Nah, ini gerhana bulan total. Yang mana? Yang A. Yang A, jelas. Harusnya tahu ya. 48 ini ada yang salah loh, Mas ya. 49 ini. Daniel. Ada yang salah. Banyak loh sih. Kemudian Warren. Beberapa salah loh ya. Ini gerhana bulan. Mamibul. Nah, ini gerhana apa ini? Matahari, cincin, dan matahari. Gerhana matahari. Kalau yang jauh namanya gerhana matahari cincin. Kalau dekat gerhana matahari total. Ya, kemarin kan gerhana matahari ada tiga. Gerhana matahari apa aja? Cincin, gerhana matahari total, kemudian satu lagi. Ayo, gerhana matahari ada tiga. Matahari cincin, matahari total. Gerhana matahari sebagian. Cincin total sebagian. Ya, gerhana matahari cincin total sebagian. Kalau total dekat ya dengan bumi bulannya. Kalau matahari cincin jauh dari bumi bulannya. Udah sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Lanjut kita sekarang ke TO matematika. Silakan dibuka TO matematikanya. Sebentar. Pertanyaan oleh Lasu. Ya, silakan. Yang nomor 44 yang tadi itu Lasu. Tak lihat Lasu kok jawabannya beda ya? Pilihan jawaban 44. Coba pilihan pilihan jawabannya kok beda ya? Nomor 44 apa pilihan gandanya? Bentar ya, saya buka dulu ya. Bukannya jawabannya kan C ya, evaporasi dan kondensasi ya? Bukan, pilihan jawabannya. Terus kenapa pilihan jawabannya C? Yang A itu penguapan dan presipitasi. Yang itu presipitasi. Penguapan, pengembunan, apa harusnya jawabannya? Aku jawabannya yang C, evaporasi dan kondensasi. Evaporasi dan kondensasi. Oh iya, punyanya Lauren soalnya ya ini belum diedit. Kondensasi dan punyanya Lauren jawabannya kondensasi dan presipitasi ya kalau yang di sini ya. Jawabannya C. Kalau di kamu jawabannya evaporasi dan apa? Dan kondensasi, evaporasi dan kondensasi. Ya, evaporasi dan kondensasi. Harusnya 44 A. Harusnya 44 A ya.
44 itu punyamu jawabannya A, penguapan dan presipitasi. Ya. Apa galau, nomor 44 dilihat. Nomor 44 itu punya. Oh ya jelas Lose yang kan naik atas yang X. Ya, nah, kan ini soalnya nomor 44 itu punyamu yang ini X ya. Nah, yang ini X. Yang di sini X-nya. X-nya di sini ya, berarti ini penguapan dan presipitasi. Nah, berarti jawabanmu punyamu A jawabannya. Tetap kok kunci jawabannya benar, kunci jawabannya. Oke, sudah. Lause lanjutkan ke tryout matematika sekarang. Dibuka buku tryout matematika latihannya. Yang tryout matematika kedua. Yang untuk tryout matematika pertama itu untuk latihan ya. Nah, sekarang tryout matematika kedua. Sudah, tapi yang aku udah lupa jawabannya berapa. Nah, ini tidak. Ini dinilai enggak ya enaknya? Dinilai. Terserah Lause. Besok Lause Sakti mau keluarkan soal yang mirip ini. Nomor 1, 2 ada masalah. 1 sampai 4 adakah yang kesulitan? Tidak. Sudah dibahas ya kapan hari ya. Tidak. Ini nomor 5 sudah dibahas ya. Keluar lagi besok. Kerjakan lagi soalnya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Yakin? Yang diam-diam itu sudah enggak ada yang mau tanya. Oke, KPK FPB. Iya, masih. Oke, masih ingat ya. Sudah. Yakin ini enggak ada yang tanya? Iya, yakin. Yakin banget ya. Yakin. Oke. Mengurutkan pecahan bisa? Masih ingat. Masih ingat. Diapakan? Jika pecah desimal. Soalnya kamu ingat, masih ingat itu. Kemudian waktu ngerjakan soal itu enggak ngerti caranya. Kan bengong loh sesepti itu. Kamu gak bilang sebenarnya. Jujur. Gak bisa, aku bilang gak bisa. Jangan pada saat tryout tanya ya. Sekarang tanyanya. Ya, jujur. Aku gak ngerti loh, so gak bisa. Gak usah malu sama temannya. Itu, temannya itu bisa. Kalau kalian gak bisa, ya harus tanya. Kalau gak bisa tapi malu, ya udah. Dimakan malunya. Sampai ujian sekolah mau malu sekarang, apa mau malu nilainya dapat jelek. Itu deh. Iya kan? Harus ditanggung. Sekarang kamu malu nggak bisa. Minta ajari ke Lause. Nggak perlu malu sama temannya. Sama-sama belajar. Ya, kalau temannya ada yang ngejek, kamu nggak pinter. Kita buktikan nanti ujian sekolah siapa nilainya yang lebih bagus. Sudah. Biarin diajak sama temannya. Paham maksudnya Lause? Lebih baik tanya sekarang daripada tanya nanti dan nilainya jelek. Lalu saya sudah ini temannya banyak yang tidak hadir ya. Nomor 12 dan 13 enggak ada yang mau tanya lagi sudah. Terus aku mau tanya nomor 1 nih. Bingung saudara nih. Nomor 1. 1. Aku setelah pakai caranya aku salah itu. Ya, kalau nomor 1 berarti tinggal dikurangi aja, V. Kan ini yang paling mudah taruh di nomor 1 pastinya. 7034 kurangi dengan 559. Kan pengurangan aja, V. Iya, asalnya aku setiap hari kalau mau nyoba itu jawabannya kayak gak dibilang gitu. Coba, berarti kurang teliti. Ya, berarti kurang teliti. Coba sekarang. Dihitung lagi. 4 dikurangi 9 berapa? Nggak bisa, berarti kan 3 bisa dibagi. Berarti dibagi. 14. Berarti pinjam kan? Di sini 32. Di sini nanti angkanya berapa ini? 14. 14. Nah, 14 dikurangi 9. Berapa berarti? 5. 5. Orang bisa gitu loh. 5. Kemudian sekarang 2 dikurangi 5 tidak bisa. Berarti harus? 7. Harus? Harus apa? Harus dicoret dulu jadi 12. Ya, ini kan pinjam 1 kan? Nah, pinjam 1. Ya, ini 9. 0. Berarti pinjam 9. Ini 6. Berarti nanti ini jadi 10. 9. Kan? 9. 10 tidak mau dipinjam sama 2. Berarti 10-nya dicoret jadi 9. 9. Oke. 2-nya jadi berapa ini? 12. 12. Hanya besok kertas hitung bawa sendiri-sendiri.
Nanti kertas hitungnya dikumpulkan klause beserta lembar jawabannya. Ya? Oke, pokoknya kertas hitung dan lembar jawabannya Mbak Sakti ingin tahu itu hitungannya gimana biar enggak berantem. Lembar jawabanku masanya hilang lagi. Ya aku hilang, Mbak. Jawabannya kan plus ada 12 dikurangi 5 berapa, V? 11 7. Oke. Baru deh 9 dikurangi 5 berapa? 4. 4. Kemudian 6. 6-nya kan enggak ada, langsung turun. Ini pokoknya VV enggak boleh terburu-buru. Perlahan-lahan ya. Harus dipastikan kelas 6, harus dipastikan nomor 1 sampai 10 kamu harus benar semua. Ya. Ini soalnya ada berapa nomor kalau matematika? 35 yang ini. Soalnya 35 nomor ya. Nah, sebentar kita cek. Kamu kalau salah berapa dapat nilai 90. Kamu harus tahu prediksinya berapa. Kalau misalkan kamu salah 5, berarti kamu dapat 85. Salah 5 loh, dapat 85. Salah 5. Salah 5. Kalau salah kalau salah 2 baru dapat 94. Berarti satu soal ini itu berapa nilainya? Kalau kamu dapat nilai 90 harus salah 2. Terus kalau satu soal itu berapa? Kalau kamu salah 3, kamu dapat salah 3 nilai 91. Berarti minim salah 3. Berarti nilai 94 dikurangi 3 kan 91. Lebih dari 5 berarti sudah harus pasti dapat nilai 80. Itu soal itu poinnya berapa? Lanjutnya ya, sekarang. Oke. Berapa? Nah, ini nomor 15. Masih ingat 15. Caranya? Iya, masih. Ingat. Sudah dikerjakan lagi di rumah? Sudah selesai semuanya, sudah. Kalau saya dikasih soal lagi. Nomor 15. Bahas. Umur Bayu dan umur Adit ini ya, jumlah umur mereka, lalu saya dikasih soal di sini. Ini diganti. Dikirim ke WA-nya, Les. Enggak usah. Langsung jawab. Nah, enggak usah. Ini diganti. Jadi aku ambil kertas dulu, Les. Loh, ini diganti sama Lause. Jika umur Bayu 20 tahun. Tentukan umur Adit. Jumlah usia mereka. Yuk, silakan. Gimana caranya? Ayo jangan menguap aja. Ini perlu ditulis. Ya, silakan ditulis. Umur Bayu dibanding umur Adit 2 banding 3. Jika umurnya Bayu 20 tahun, tentukan jumlah usia mereka. Yuk, yang diketahui sekarang umurnya Bayu. Umurnya Bayu. Ingat, perbandingannya boleh langsung. Boleh langsung ya. Berarti yang ditanyakan jumlah usia mereka. Nah, berarti jumlah siapa yang di atas? Perbandingannya siapa yang di atas? Yang di atas 2 rasanya. Jumlah perbandingan. Soalnya tanyanya tuh jumlah usia. Yang di atas itu jumlah perbandingan. Kenapa? Karena yang ditanya jumlah usia mereka. Kemudian yang diketahui adalah umur Bayu. Berarti yang di bawah adalah perbandingannya Bayu. Oh, aku tahu tanya sih. Dikali 20. Nah, kemudian dikali umur Bayu. Pokoknya yang diketahui umurnya Bayu ya berarti yang dibagi berarti 2/3. Berarti 2/3 kali 20. 2/3 sih jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan. Ah, perbandingan. 2/5. 2/5. Perbandingan. Berapa kok bisa 2/5 sih? 3/5. 3/5. Ya, kok 3/5? Hitunglah 2 ditambah 3 jumlah perbandingan. 5 toh? Oh, 5. 5/2 dikali umur Bayu. Memang itu maksudnya. Begitu caranya. Ya, pokoknya intinya ini jawabannya. Oke, aku tahu. Hasilnya 50. 50 tahun.
Iya, jawabannya 50. Benar. Jumlah 20 yang mereka yang ditanyakan. Sekarang lagi. Kalau yang ditanyakan adalah selisih usia mereka. Berarti 3,2 berarti. Ya, yang ditanya berarti yang selisih kan? Berarti selisih apa dulu? Satu. Perbandingan. Nah, dibagi dengan perbandingannya siapa yang diketahui? Hasilnya 10. Ya, perbandingannya 10. Bayu. Ini yang paling penting ya. Nggak usah dihafalin rumusnya. Pokoknya siapa yang ditanya, langsung perbandingannya taruh atas. Siapa yang ditanya, perbandingannya taruh atas. Ini adalah nomor yang harus benar. Oke. Okay. Nomor yang harus benar. Oke. Okay. Diulang berkali-kali, nomor yang harus benar. Oh, jumlahnya 10 lah sih jawabannya. Yes, jumlahnya. Jadi kalau selisih hasilnya 10 tahun. Kalau jumlah usia mereka hasilnya 50 tahun. 50 tahun. Oke, paham? Bisa? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kayaknya enggak, Lese. Kayaknya enggak. Berarti besok Lase Septi tidak ingin lihat, berarti nomor 1 sampai 15 harus benar semua. Yes, ma'am. 1 sampai 15 harus benar semua. Kamu kalau mau pingin cepat, maksudnya kok pingin cepat? Pingin lama ngerjakannya, kamu kan ruang 1 ya? Ruang 1 yes. Besok jam keberapa? Jam pertama di Lase Septi. Iya, Lase. Yang terakhir itu B Indo. Iya. Bentar, tunggu-tunggu. Lihat. Terus tengah-tengah. Oh, itu penghapus kok. Baru ketemu ya, Allah. Kamis. Oh, ya. Jam pertama ya. Kamu kalau pingin, besok kan matematika kita simulasinya. Ampun. Kamu kan datangnya jam 7. Biar kerjakannya bisa lama. Soalnya 35 nomor. Ya. Maksudnya sudah datang ke sekolah jam 7. Jam 7 kurang 15 sudah datang. Kalau kamu pingin aku jam 2 udah datang. Kerjakannya yang ruang 1, yang ruang 1 jam 7 datang langsung kerjakan. Siapa datang langsung kerjakan. Kalau kamu datang jam 7.30 berarti waktunya akan berkurang. Paham? Paham. Paham. Jadi lebih baik datang pagi jam 7. Biar kamu datang pagi kalau sih karena jam 6 lebih paling. Oke, selanjutnya sekarang. Ini banyak yang kemarin. Jarak ini sudah ya. Besok keluar lagi. Ayo nanti dihafalin lagi. Jembatan Kedainya. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Cangkir mini. Ya. Ya. Ini ya cuma jadi gantikan sentimeter. Kemudian. Satu kodi berapa buah? Satu kodi itu 20. Satu kodi 20. Satu lusin. 12. 12. Satu gros. 444. Oke, nanti langsung dikalikan. Satu kuintal berapa kilo? Nah, itu aku masih lupa. 100. 100. Ya. Oke, satu ton berapa kilo? 1000. 1000. Oke, sekarang nomor 20 ini perlu dibahas. Nomor 20. Perhatikan. Terus 28. Nomor 20. Ini jarak Jogja yang ditanyakan adalah waktu. Berarti kecepatan V sama dengan S. S per T yang ditanya. Ya. Yang ditanya kan T-nya. T-nya. Jadi T sama, T dengan sama dengan S bagi V. S dibagi V. Gini ya. Masa nulisnya aku ya. S sama dengan mana? 128. Bagi nah, hasilnya kan koma-koma. Nggak usah koma-koma. Perhatikan. Diperhatikan, ini bisa disederhanakan. Iya, kata ya, ibu pekerjaan itu lebih cepat. Gitu, sama-sama katanya. Dibagi berapa? Tiga. Tiga. Sama-sama dibagi tiga. Dibagi tiga, bisa. Bisa, ya, dibagi. Dibagi empat. Bagi empat bisa kok, sana itu. Dibagi empat ya. 128 dibagi empat. Iya, 32 sih. 32. 32. 10. Ya, oke. Okay. Dibagi kaya berapa? Kamu sederhanakan ya? Aja. Bisa. Dibagi berapa lagi? Gak bisa rasanya, dah. Dibagi 2 bisa? Gak bisa. 32. 32 dibagi 2 bisa? Bisa 2. Berapa? 16. Oh, ya 20. Per 5. 15. Nah, udah. Sekarang kalau sudah seperti ini, berarti tinggal 16 dibagi 5. Berapa hasilnya?
16 dibagi 5. 16 dibagi 5 hasilnya 3. 30. Ya. 3 jam. Sisanya berapa sisanya? 15 3, kan? Nah, 3,2. 1/5. Nah, 3, sekarang 2. Kita cek ya. 3-nya ini merupakan 3 jam. Iya. 3-nya ini merupakan 3 jam. Kemudian 1/5-nya itu kita jadikan ke dalam bentuk des. Ya. Desimal dulu. 5-nya ini kita jadikan ke dalam bentuk menit. Berarti 1/5 dikali sama dengan apa? Dikali 60. Dikali 60. Berapa hasilnya? Jadi hasilnya 12 menit. 5 sama 6 kali. Hasilnya adalah 5 bagi 5 ya. 1, 2, 12. Jadi, 3 jam 12 menit. Oke, berarti waktunya 3 jam 12 menit. Sekarang dia ditanyakan tiba kan, pukul berapa? Jadi ditambah. 11.30 ditambah berapa? 3 jam 12 menit. 12 menit. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya 17.42. Itu tadi yang aku maksud, cara yang gampang ya. Sudah bisa. Coba dulu. Besok keluar lagi soalnya. Angkanya beda. Astaga. Caranya sama. Oke. Okay. Ya, angkanya beda, caranya sama. Ya, Oke, sudah ngerti? Ya. Berarti ya, kita harus mengubahnya dulu. Ada yang mau ditanyakan dari sini nomor 20? Nope. Nada. Ya. Sakti clear all. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 21. Keliling halaman tersebut. Gampang ini. Yang 2 dikali. Semua ya. Keliling itu 25 plus 10 plus 10 tambah 25. Keliling sama dengan dijumlah semua. Aku kayak 25 tambah 25 tambah 10 tambah 10. Berapa berarti hasilnya? 45. Bukan. Sorry. 70 hasilnya. Mudah-mudah ini. Nomor 22. Ini cari keliling. Halaman rumah berbentuk persegi panjang. Ukuran panjangnya 30 dan 20 meter. Di sekeliling rumah mau dipasang pagar, biayanya Rp50.000 per meter. Berarti ini apa? Karena dia dicari keliling, dicari keliling. Iya, berarti kita mencari keliling persegi panjang. Mana kelilingnya? 60. Keliling persegi panjang. Gimana caranya? Persegi panjang 2 dikali 30. Panjang tambah lebar. Jadi sama aja dengan 50 itu 100. 2 dikali panjangnya 50. Hasilnya dikali. Sama dengan kali 50. Tambah. Jadi kan 2 kali 50 sama dengan 100. Oke, 100. Jawabannya 5 juta. Jawabannya 5 juta. Iya, 5 juta. Ini yang ini biayanya pembuatannya 50.000 ya. Berarti biayanya 5 juta. 50. Sama aja dengan 50.000. 50 dikali 100. Terus tinggal ditambah 0. Aku sakit jepeg gini. Nomor 23. Bisa? Ya, jangan ini. Dua lingkaran memiliki jari-jari 20 cm. Apabila lingkaran tersebut dibagi menjadi dua bagian, setengah maka dikali setengah lingkaran. Berarti yang ditanyakan setengah. Dua setengah lingkaran ya. Ya. Bisa ya? Bisa. Nah, apa setengah dikali luas lingkaran. Setengah dikali luas lingkaran. Setengah dikali luas lingkaran. Oke, luas lingkaran gimana rumusnya? P kali R pangkat 2. P kali R kuadrat. Oke, sekarang nomor 24. Nomor 24 ini kamu kalau bingung digambar dulu. Ya, nomor 24 gambar dulu. Misalkan ini trapesium sama kaki. Kamu gambar.
di sebelahnya. Oh, trapesium sama kaki, misalkan ya. Gambar. Kamu gambar trapesium sama kaki. Oh, berarti yang gini. Kamu gambar. Ini supaya kamu tidak salah. Ya, kamu gambar trapesium sama kaki. Kemudian, oh, layang-layang. Gambar dulu layang-layangnya. Oke. Okay. Ya, jadi ini memperkecil kesalahan dengan cara kamu gambar. Kemudian trapesium siku-siku. Besok okay, salah satu dari ini yang akan Lesti keluarkan. Miring. Oh, lagi soalnya. Harus panjang tuh. Nah, terus habis itu jajar nah. Genjang. Kan ini soal boleh dicoret-coret. Ya kan? Soalnya boleh dicoret-coret kan? Nah, kemudian jajar genjang. Masih ingat caranya? Iya, masih ingat gambarnya. Nah, jajar genjang. Miring gitu loh. Miring gitu pokoknya. Kayak tengah-tengah. Nah, jadi sekarang yang ditanya apa itu? Mempunyai sisi sejajar tidak sama yang panjang. Tidak sama. Sisi sejajar tidak sama panjang. Bisa dua-duanya. Ini ya. Iya. Berarti yang mana aja? Antara trapesium, siku-siku sama kaki. Ini nggak boleh. Bisa. Ini kan ada bisa. Sama panjang ya. Sisi sejajar tidak sama panjang. Mempunyai sepasang sisi sama panjang. Ini sepasang sisi itu sama. Sama. Jadi jawabannya trapesium sama kaki. Kalau yang jajar genjang gimana ini? Sama sejajarnya sama. Sisi sama yang berhadapan sama atau sisi yang sejajar sama panjang semua, ya. Sisi yang berhadap, sisi yang sejajar sama panjang. Kalau yang ini, kalau yang siapa namanya layang-layang. Ini tidak sama sejajar lo ya, tapi sisi yang berhadapan. Ya, yeah. Sisi yang berhadapan. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 25. Nomor 25. Aku ingat ini. Ini gampang pokoknya. Ini ya, nomor 25. Oh, ini X koma Y. Jadi X-nya dulu, baru Y-nya. Kalau koordinat C, nah, 5,2. X-nya berapa? 5,2. 5,2. Koordinat E berarti X-nya dulu. 2, -2, 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 -2
semuanya yang keluar. Ya, coba sekarang. Lose mau tanya. Ini apabila titik A, titik A berapa titik A? Titik A itu 3,6. Oke, selanjutnya. Ini harus benar loh ya, ini mudah ini. Luas permukaan kubus gimana? 2. 2. Eh, kubus ya. Eh, sorry. 6. Kali 6 kali R kuadrat ya. 6 kali kuadrat. S kali S. Ini emang kan? 6 kali R kuadrat. Aku ingatnya cuma S kali S. Astaga, itu itulah rumus keliling. Rumus keliling. Luas. Persegi. Luas permukaan balok. Gimana luas permukaan balok? 2 ditambah B. Kalau dulu itu kayak gini. Kelas apa? Yang dulu ya, 2 kali panjang kali lebar. Itu nanti ditulis dulu. Kemudian nanti di bawahnya 2 dikali panjang kali tinggi. Berapa? Ini ya, memang kecil itu kesalahan ya. 2 kali lebar kali tinggi. Nah, itu kalau betul, kalau itu sudah berapa rumusnya. Hasilnya, kemudian dijumlahkan semua. Sudah. Nah, aku pakai kayak gitu pos yang kalau sih. Jadi 2 kali panjang kali lebar berapa hasilnya? Ya, tunggu sebentar, Fe. Tunggu ya. Sebentar. Nah, kemudian 2 kali panjang kali tinggi berapa hasilnya? Nanti 2 kali lebar kali tinggi. Kan ini semuanya dikalikan, Tom. Ya, 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, 2 kali lebar kali tinggi. Sudah, gitu aja. Jadi nanti kalau sudah semua kan turun ke bawah, kayaknya dijumlahkan aja langsung. Gitu. Sudah? Lanjut ya. Nomor 28. Volume tabung besok keluar lagi. Apa volume tabung? Volume tabung 1 luas alas kali tinggi si R kuadrat T. 1/3. Gitu. No, enggak ada 1/3. Enggak ada. I kali R kuadrat ya. I R kuadrat T. I R kuadrat T. T-nya yang mana T-nya?
T-nya tuh yang 30. T-nya yang 30. R-nya berapa R-nya? 28 dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 2, 14. Ya, oke. Ya. Selanjutnya sekarang, ini kamu sudah ngerjakan benar? Sudah. Benar? Awas, ya. Jadi keluarkan salah satunya. Enggak. Nah, sini nanti soalnya. Nah, sini nanti ini soalnya kalau, ada. Maksud Sakti mau adakan perjanjian sama kamu. Kalau nilainya di bawah 70, dihukum apa? Dihukum. Loh, masa kita juga dihukum lah sih? Yang dihukum iya. Juga dihukum. Sudah dibahas ini soalnya. Dan tuntas juga. Yang tuntas kan di bawah 70. Kalau di bawah 70 besok tryout matematika sama IPA, di bawah 70 kamu dihukum apa? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Wah, dapat oleh-oleh dari Lo Sosepti ya. 2 paket soal matematika. Kerjakan di rumah, dikirimkan ke Google Classroom. Harus hari itu selesai. Ya. Ya. Kemudian besoknya lagi naik. Kalau di apa namanya tryout-nya naik berarti. Kalau di bawahnya 80. Ya, kan kamu pinginnya 100. Jadi aku langsung ini membantu ini, menyemangati. Jadi kalau kamu berarti... Jangan gitu lah, Su. Sekarang kalau kamu di bawah 70 berarti kamu belajarnya kurang semangat. Berarti Lo Sosepti harus menyemangati dengan memberi 2 paket soal. 2 paket soal? Soal? Ya, harus dikerjakan hari itu. Astaga. Ya, berarti 70 nomor. Soalnya sama, diganti angkanya aja. Kan malah enak, latihannya banyak. Ya toh? 10. Soalnya sama kan, tinggal diganti angkanya. Nah, nanti nomor 29 bisa? Bisa. Bisa. Gimana rumusnya? Aku enggak mau jawab. 1/3. Kali luas alas kali luas alas. Luas alasnya panjang kali lebar ya? Iya, pakai L. Tinggi kali L. Oke, berarti 1/3. Kenapa kok yang punya 1/3 itu hanya volumenya 5 sama kerucut? Ya, tapi betul. Yang dikisi-kisi itu keluarnya hanya balok, kubus, tabung, limas. Sudah limas. Ini aja. Tidak usah belajar yang lain deh. Dasar ini kayak bola. Bola ada tak di sini? Bola ada tak? Tidak ada bola. Udah cuma empat aja. Balok, kubus, tabung, limas, lingkaran, ya kan? Ya itu saja. Ya itu aja kan. Nomor 30. Tabel yang tepat untuk data di atas ini harus benar karena hanya membaca data. Ya. 55 berapa nomor ini kamu bisa coret-coret kan nanti? Iya kan? Nah, iya dong. Misalkan 55 berapa? Oh, ada enggak yang 55? Ada, satu. Kan bisa coret gini. Iya kan? Mencocokkan data. 60 berapa? Satu. Kemudian berapa ini? 2. Ini enggak? Udah. 65 berapa 65? 5. 5, 5. Pokoknya ini hanya teliti aja kan? Oke, besok kalau nilainya kurang dari 70, selamat mendapatkan nilai. Besok kalau pas 70. Loh, 70 juga. 70 dan di bawahnya. Hah? Yang nggak usah ditanya, pokoknya 70 dan di bawahnya. Lanjut, nomor 31 ini sudah keluar berkali-kali soal ini. Ya, siswa yang mendapat nilai 8 banyak. 10 berarti. 10 siswa. Caranya? 10%. Itu kan 25% ya, berarti 25. Yang 8. 25% per 100 kali 100 kali 100 dikali berapa? Dikali 40. Yes. Dikali 40. Bisa? Renole. Bisa ya. Wow. Ada yang sulit matematikanya? Enggak. Semua lah. 32, 32. Ini hanya membaca diagram batang. Batun. Ya, membaca diagram batang. Juni 25 dibaca. Ya, mana yang benar? Jangan sampai ini soal-soal mudah ini kamu salah. 45 berarti 40 separuhnya, gitu kan? Oke, lanjut. Ini mudah loh, Nak.
33. Modus apa modus? Jadi terbesar. Bro, modus adalah data yang sering muncul. Ya, data yang terbanyak. Modus adalah data yang paling banyak atau yang sering muncul. Yep. Mana ini berarti? Yang 36 berarti. Yang 38. Sering muncul. Berapa? 38. 38 ada berapa? Bentar. 1, 2, 3, 4, terus 5, 6. Ya, 38 ada 6. 39 ada berapa? 39, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 6. 6 juga. 4, 5, 6, 6, 7, 8. Lah. Banyak benar. Modusnya adalah siapa? 39. Salah aku. Ada 8. Ini perlu ketelitian. Ya, lanjut sekarang nomor 40. Ini yang perlu dipelajari, nomor 34. Coba perhatikan Lause. Rata-rata. 34 silakan ditulis caranya. Kalau misalkan okay. Belum bisa, kalau yang sudah bisa dipahami dulu. Ya. Yeah. Oke. Sekarang ini nomor 34. Kelas 6 terdiri dari 25 siswa. Saat ujian matematika, 3 anak mendapat nilai 10. 4 anak mendapat, kamu tulis dulu, ya. Berarti 3 anak mendapat nilai 10. Kemudian 4 anak mendapat nilai 9. Setelah itu 10 anak mendapat nilai 8. Lanjutnya ada 4 anak. Boleh gini. 4 anak mendapat nilai 7. Kemudian 4 anak lagi mendapat nilai 6. Kamu boleh pakai apa namanya, kalau sesetik kan pinginnya cepat. Kalau misalkan kamu pakai tabel juga enggak apa-apa. Ya. 10 anak mendapat nilai 8. Sekarang rata-rata tujuan. Nah, ini cuma rata-rata aja ya, kan gampang ini berarti. Gimana caranya? 3 plus 4 plus 10. Plus 4, no. 30. 3 dikali 10. 30. Ya. Mencari rata-rata kemarin gimana caranya? Rata-rata sama dengan, masih ingat toh? Bukannya 3 plus 4 jumlah data plus 10, dibagi apa? Banyak data. Ini 30 tambah 36 tambah 28 tambah 28. Gimana rata-rata berarti? Jumlah data berarti dibagi banyak data. Berarti 30, kalau mencari rata-rata jumlah data 3 dikali 10. 30. Ini dulu. Oh iya, itu juga. 36. 36. Kemudian yang ini? 36. 36. Aku ada apa? Ya, ini berarti 36. Sama aja. 4 kali 9. Berapa? 36.